Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Driver Serabutan. Untuk kali ini saya berada di dalam kabin motor Haiace, ya, Haiace Long, yang biasanya saya buat untuk muat kombi. Dan di sini saya ingin mereview bagaimana bentuk mobil Haiace ini, kok bisa ya buat muat kombi. Untuk fisik dalamnya seperti ini ya, mobil tua, jadi ya apa adanya seperti ini. Mobilnya ya tidak kerawat, hanya buat muat kombi dekat-dekat sini saja, jadi agak tidak terawat. Kalau masalah mesin masih sangat enak sekali ya lur, sangat enak. Kalau masalah mesin masih enak lah. Kalau masalah bodi seperti ini tidak terawat karena motor tua loh. Dan motor ini ya tidak ada keterobelan, karena ya pakainya hanya dekat-dekat saja, jarang terobel. Langsung saja saya review bagian luarnya ya. Seperti ini loh, bisik luarnya seperti ini. Dan ada rahasianya, kok bisa ya dimuat kombi. Biasanya kalau motor L300 Haiace juga ya, kalau buat muat kombi, kalau masih standar sasisnya itu, motor itu ngetrail bagian cabinnya itu ke atas gitu ya. Tapi ini tidak, karena sudah dimodifikasi. Saya kasih tahu rahasianya. Nah, bagian sasis ini lor, nah, kan terlihat ditambahi bagian sasis ini. Sasis ini dipotong lalu ditambahi kanal sepanjang dengan ini ya. Nah, ini kan sambungan sasisnya. Nah, ini sampai sini. Sekitarannya setengah meter, 40 sentian. 60 cm lah kalau saya anggap ini sambungannya 60 cm. Dan apalagi yang perlu disambung, yakni ini bagian graduan. Bagian graduannya disambung ya. Dan bagian atasnya lagi ditambahin kanal biar lebih kuat. Intinya itu, jadi baknya semakin panjang. Baknya dibuatkan lagi. Dibelikan plat ya, langsung dimodif seperti ini. Untuk bempernya bagian samping dikasih dulu. Ini tampak belakang. Ini ya lur, itu tadi intinya itu bagian sasis dipanjangkan lagi, ditambahi sekitaran 60 cm. Dan bagian ininya juga apa, graduannya ini ditambahi juga, karena kan tambah panjang ya lur.
dan bagian atas baknya ditambahi kanal kanal H seperti ini. Mobil ini kalau dibuat muat kombi DC35 bisa, kalau kombi yang DC70 tidak bisa karena ya membutuhkan truk, kalau tidak truk tidak bisa loh. Sekarang saya coba mesinnya bagaimana kalau bunyinya. Mesinnya itu sangat halus, kalau menurut saya itu halus. Ini mesinnya. Seperti itu tadi bunyinya untuk mesinnya ya. Itu tadi ya, Lur. Motor Regis yang saya bawa untuk muat kombi, dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam seduluran buat driver-driver satu wanita lan. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe di channel saya untuk berkembangnya channel saya. Sekian. Intine ojo pegel lakoni sing apik, Lur. Ojo pegel lakoni sing apik. Be ojo lali mencukuri nikmat ben lali carane sambat. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.